Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa bihi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'an fi ulumi fi darin amin. Wa amma hukmuha dan ada pun hukum niat. Fahuwal wujubu, maka dia adalah wajib. Ghaliban biasanya wajib di setiap amal. Berarti kalau dikatakan ghaliban, ada di luar kebiasaan amal yang kagak wajib niat. Seperti azan, ya. Itu enggak wajib niat. Enggak nawaitul azan, enggak wirid. Wa min ghairil ghalibi, dan dari selain yang ghalib, qad tundabu, kadang disunatkan aja, enggak wajib. Kama fi ghusl mayiti, sebagaimana pada fi ghusl mayiti, pada mandi mayit. Jadi mandiin mayit itu niatnya sunat, mandiinnya wajib, wuduinnya sunat, tapi niatnya wajib. Jadi mandiin mayit unik tuh. Mandiin mayit hukumnya wajib, niatnya sunat. Wuduinnya sunat, niatnya wajib. Ya. Wa kaifiyatuha, dan tata cara niat. Takhtalifu, berbeda-beda, bikhtilafil manwi, dengan berbeda-beda yang diniatkan. Kasolati, seperti sholat, wasomi dan puasa. Sholat sama puasa beda nih. Ya. Kalau sholat, niatnya ketika bareng dengan berbuat. Mulut kita bilang Allahu Akbar sambil tangan angkat tangan, ya, sambil angkat tangan, hati niat bareng dia sama perbuatan. Tapi kalau puasa boleh enggak bareng? Kemarin kita udah bahas. Ya. Puasanya besok, niatnya semalam. Boleh. Jadi berbeda-beda, ya, dengan berbeda-beda yang diniatkannya. Wa kaza dan seterusnya. Wa syartuha, dan syarat niat adalah Islamun Nawawi. Islam orang yang berniat. Ini mudhof kepada fa'ilnya. Wa tamyizu, tamyiz, bisa membedakan. Wa ilmuhu bil manwi, dan mengetahuinya dengan yang diniatkan. Jadi jangan sampai apa yang diniatin dia enggak tahu. Wa adamu itsyanihi bima yunafiha, dan tidak mendatangkannya dengan sesuatu yang dapat menafikan niat. Jangan sampai. Bagaimana? Bi ayyastashibaha fil qalbi hukman, dengan bahwa dia menyertai akan dia, ya, di dalam hati secara hukum. Wa alla takuna, jadi dia sertai niat di dalam hati secara hukum. Jadi harus, ya, secara perbuatan harus dinyatakan. Enggak bisa, ya, enggak bisa secara hukuman aja. Ya. Enggak bisa menyatakan secara hukum. Kita malam kagak niat, tapi kita sahur. Kemudian siangnya kita puasa, ini enggak bisa kayak begini. Walaupun hukumnya kita puasa tuh besoknya. Enggak bisa kayak begitu. Harus diniatkan, artinya bil fi'li, fi'lan harus diniat, perbuat. Gitu. Ya. Harus, ya, nawaitu sama hurin gitu. Enggak hukuman, fi'lan diperbuat.
wa alla takuna mu'allaqatan, dan bahwa niat itu enggak boleh digantungkan. Ya, kalau digantungkan enggak sah. Fa in qala, maka jika dia berkata ini digantungkan insyaallah taala. Besok aku puasa insyaallah gitu. Tapi nanti ditafsir. Fa in qasada taqliq ta'liqa, ya. Maka jika dia orang yang ya beramal ya, dia bermaksud akan ta'liq au atlaqa atau dimutlakan, lam tasi'a, maka tidak sah. Digantungkan amalnya, kalau Allah kehendakin, enggak sah. Atau dia ngomong-ngomong aja, atlaqa namanya. Dia enggak niat apa-apa, asal dia ngomong aja begitu, insya Allah, enggak sah. Awit tabarruka soha. Nah, kalau dia maksud tabarruk sah. Ya. Nawaitu sama wadin an ada'i fardhi sa'ri ramadani hadhi sanati lillahi ta'ala insyaallah. Mau gitu niat. Kalau dia niatnya ta'liq, enggak sah. Dia mutlakan saja, dia ngomong-ngomong aja, enggak sah. Tapi kalau dia niat tabaruk dengan kalimat insyaallah, ya, ngambil berkah dengan kalimat insyaallah, itu boleh sah. Tapi seyogianya, hemat saya, enggak usah. Jangan dikatakan itu. Ya. Ya, jangan dikatakan itu. Ya. Takut entar kita salah niat. Wal maksudu biha, dan yang dimaksud dengan niat adalah, apa maksud niat? Niat itu adalah tamyizul ibadati anil adati. Niat itu adalah untuk membedakan ibadah dari adat. Jadi kalau pakai niat namanya ibadah, kalau enggak pakai niat namanya adat gitu. Kita kalau wudu dari mulai cuci tangan lalu kita ke kumur lalu basuhin hidung, kagak niat sama sekali, enggak dapat pahala. Biasanya kan kita niat di muka doang. Ya, nah itu rafal hadatsil asghar yang lillahi ta'ala, itu enggak dapat pahala tuh yang tadi tuh mulai cuci tangan. Jadi supaya dapat pahala, niat, niatnya bagaimana? Nawaitu sunnatal wudu. Lagi begini. Lagi kita cuci tangan, nawaitu sunnatal wudu. Lagi mulut, nawaitu sunnatal wudu. Lagi ya, lagi hidung, nawaitu sunnatal wudu, gitu. Udah muka baru nawaitu rabbal hadatsil asghar. Begitu. Itu ada keterangannya dalam Fathul Mu'in. Begitu. Jangan sampai salah tuh. Ini kadang kita enggak niat cuci tangan aja dah. Iya. Pas cuci tangan. Iya, dapat juga dapat cuma iya dapat. Iya, dapat cuma pahalanya kurang aja. Emang disuruh tuh setiap itu. Setiap mau cuci tangan, setiap berkumur, setiap hidung disuruh. Nawaitu sunnatan, nawaitu sunnatan. Karena beda-beda dia. Ini sunatnya beda, ini beda, ini beda. Jadi maksud niat adalah membedakan ibadah dari adat. Ka tamyizil julusi lil i'tikafi, seperti membedakan duduk untuk i'tikaf an julusi, dari duduknya lil istirahati, untuk istirahat. Bapak masuk masjid capek lelah kagak niat i'tikaf, enggak dapat pahala. Bapak masuk masjid ya, umpama habis dari mana-mana lalu kita duduk di masjid, duduk kita niatin nawaitu sunnatal i'tikaf, dapat pahala. Gitu. Jadi jangan sampai enggak niat. Bapak sholat Jumat. Main duduk-duduk aja kagak niat i'tikaf, enggak dapat pahala i'tikaf. Jadi jangan sampai kagak niat i'tikaf kita lagi sholat Jumat di masjid. Ingat tuh. Ya kan? Lupa niat itikaf kan? Tuh.
Iya, ngaku aja. Benar kan? Enggak ada etika apa. Besok nih jangan sampai enggak niat nih. Pahalanya gede banget kita tuh, lama banget tuh. Masya Allah. Au tamizu rutbatiha ka tamizil ghusl wajibi minal ghusl mandubi. Atau ya, maksud niat itu adalah membedakan martabatnya, seperti membedakan mandi yang wajib daripada mandi yang sunnah. Ya. Dengan kita niat kebeda mana yang wajib, mana yang sunnah. Waqad nazama tilkal ahkama sab'ata ba'duhum, dan semua telah menazamkan akan demikian itu hukum-hukum yang tujuh oleh sebagian mereka ulama. Qila, dikatakan, yang mengatakan, satu pendapat mengatakan huwa Ibnu Ajarin Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wakila, pendapat kedua mengatakan bukan beliau tapi At-Tata'iyyu. At-Tata'iyyu, Syekh Tata'i. Min Bahri Rajazi, daripada Bahar Rajaz. Iya. Fi qawli, pada perkataannya sab'u syara itin atas finiyatin takfi liman hawalaha bila wasan hakikatun okmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada tujuh syarat datang ia, tujuh syarat pada niat. Cukup ia bagi orang yang memenuhi baginya dengan tanpa ngantuk. Pertama, hakikat. Kedua, hukum. Ketiga, tempat. Keempat, zaman atau masa. Kelima, tata cara kaifiat. Keenam, syarat. Ya. Wa maqsudun hasan, dan maksud yang bagus, yang baik. Kauluhu, perkataannya syara'itin bisarfi dengan tanwin. Li darurati, karena darurat. Ya, harusnya ya dia syara'ita begitu ya, enggak pakai tanwin fatal lagi. Ini darurat, syara'itin, syara'itin. Wa qaulun, perkataan wasan bi fathataini, dibaca dengan fathah, dua-dua fathah. Wasa ya. Maknanya nu'asun, ngantuk. Ya, nu'asin ya. Bila nu'wasan maksudnya maknanya itu maknanya di sini aja. Nu'asun maknanya ngantuk. Wa wa tatmimun lil baiti, itu penyempurna bait aja. Wa kadza, dan seperti ini qaulu, perkataannya hasan. Wa fihi, pada kata-kata itu isyaratun, ada isyarat ila annahu, kepada bahwasanya yahsunu, bagus ayasin al ikhlasu fil ibadati, bahwa ia bermaksud ikhlas dalam ibadah. Jadi kita usahakan setiap ibadah itu ikhlas. Salat ikhlas, ngaji seperti ini ikhlas. Biar apa? Biar dapat pahala. Dan yang ikhlas, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kenyataan. Seperti ada cerita, yaitu tiga orang masuk ke dalam goa. Ini gara-gara amal soleh itu goanya yang tadinya ketutup sama pintu, sama batu gede, itu kebuka. Dia tafa'ul dengan amal solehnya, kebuka itu. Ya. Di antaranya yang pertama dikatakan ya umpama ya, di antaranya amal orang yang ya ini orang punya ibu, ya ibunya punya ibu dan punya bapak, punya dua orang tua, dia punya anak kecil, punya hewan juga yang digembalain, yang diurusin. Lalu dia perahkan susu buat ibunya selalu setiap hari. Suatu saat terlambat kemalaman, akhirnya ya susunya sampai malam, ibunya dia pulang, bapaknya dia pulang, ibu bapaknya udah tidur, anaknya ngerengeh aja di kakinya, nempel di kakinya, nangis anaknya, minta susu enggak dikasih. Anaknya nempel di kakinya minta susu yang dia buat sediain ibunda ya ayah andanya, enggak dikasih sampai pagi. Masya Allah, kata dia, kata orang ini, ya Allah,
kalau ini memang ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa yang ketutup ama batu ya Allah. Masya Allah. Jadi yang nilai ikhlas itu bukan kita tapi Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita ngomong gue udah ikhlas banget nih, belum tentu. Itu jangan sampai kita ngomong gitu. Itu bisa bisa ketolak itu. Jadi bahasa beliau, ya Allah, kalau emang ini amal aku ini ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan ya Allah. Jadi beliau sendiri yang ngamal enggak tahu ikhlas apa kagak. Kalau emang ini ikhlas, bukain ya Allah. Masya Allah. Kebuka sedikit. Kerap. Yang kedua, ada orang ada seseorang, dia punya misanan, sepupuan, cantik banget, dia cinta banget sama tuh perempuan, ya, dibawain duit supaya dia mau. Oh iya, cerita yang panjang ya, itu dibebein, kagak mau juga, akhirnya mau juga datang, dibawain duit supaya dia bisa berbuat, ya, menggaulinya, mensetubuhinya. Akhirnya dibagi duit, mau dah tuh, mau disetubuhin. Udah dia di antara dua paha perempuan itu, artinya udah tinggal nibrak doang, udah ibarat bola tinggal tendang masuk udah. Nih, kata perempuan itu, "Hei pemuda, ya, hei pemuda, ya." Kalau ya bahasanya tuh sekira mengatakan, ya kalau memang ini jangan kau merusak yang bukan halalnya gitu. Suruh ingat Allah. Jangan kamu merusak apa yang belum halal. Akhirnya enggak jadi, ingat sama Allah. Dibilang ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Jangan merusak apa yang belum halal. Iya, keperawanan orang. Hah? Mundur lagi. Ini kan amalan yang dahsyat. Udah kagak ada orang. Pakaian udah kebuka semua. Ini orang enggak jadi tuh melakukan itu. Terus dia berdoa. Ini salah satu orang yang ada dalam goa. Ya Allah, aku enggak jadi menstubuhi perempuan itu ya Allah. Kalau memang itu karena amalku itu ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa ini ya Allah dari batu besar. Nah, kebuka lagi. Krek, man belum bisa keluar. Yang ketiga, ada orang yang terakhir. Ini orang, dia mempekerjakan orang. Ketika memperkerjakan, ya, tukangnya minta diupain, nih dikasih. Kemudian dia enggak mau, minta, kemudian enggak mau, akhirnya disimpan. Gajinya disimpan. Satu riwayat lagi disimpan, dibeliin sapi, ya, dibeliin hewan, hewan dibeliin kebun. Ya. Lalu pohon-pohon, ya, semuanya tuh. Ya, udah banyak. Ya. Hewan-hewannya, kambingnya udah banyak, sapinya udah banyak, kebunnya udah luas semuanya. Kebun kurmanya udah luas semua. Datang tuh yang dulu yang dia, ya, yang dulu yang dia orang itu bekerja, yang upahnya belum diambil. Pak, upah saya yang dulu kemana? Saya mau ambil. Itu apa kamu? Ada sapi banyak, ada kambing banyak, ada kebun banyak. Masya Allah. Kata yang bekerja, jangan main-main lah. Jangan bercanda, yang benar. Benar itu punya kamu, saya beliin semua. Lalu saya kembang biakan itu jadi kayak begitu. Nah, ini yang tuan ini, yang mengkembang biakin. Ya Allah, kalau memang perbuatan saya itu adalah perbuatan ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini dari batu yang besar ini ya Allah. Nah, setelah itu baru kebuka. Krak, baru bisa keluar. Masya Allah. Artinya apa? Amal ikhlas
itu bisa menolong kita dengan izin Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hendaknya kita jangan ada beramal yang kagak ikhlas. Sayang-sayang tenaga, sayang waktu, sayang harta. Ingat tuh. Jangan ada amal kita yang kagak ikhlas secuil pun. Sedikit pun jangan ada yang kagak ikhlas. Ini amalan tiga ini, wah ini kita belum tentu bisa ini. Berat semua. Apalagi yang kedua tadi kan. Masya Allah. Jadi inti sarinya, jangan ada kita punya amalan satu pun mulai sekarang, yang kemarin-kemarin udah biarin, mulai sekarang jangan ada yang kagak ikhlas sedikit pun. Ya. Ikhlasin semua karena Allah. Termasuk kita ngaji seperti ini, kita datang, jangan sampai bapak datang dari rumah nggak ikhlas, nggak enak sama bini, domel sama bini, dinasihatin, pak ngaji pak. Di sini insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang gitu. Orang sono, sono kemarin dikit gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang di sini nggak ada. Ini kalau kagak ada ambilin, kok gak datang nih? Jangan, jangan begitu. Ya, kita datang karena Allah semata, nggak ada yang lain. Biar apa? Biar amal kita pengaruhnya gede seperti tadi itu. Tadi Pak kisahnya dalam Sahih Bukhari dan sahih-sahih yang lainnya. Artinya tuh tadi dalil bener banget, kagak bohong sama sekali. Masya Allah. Jadi jangan ada yang gak ikhlas. Jangan ada yang bukan karena Allah. Mulai detik ini kita beramal semua karena Allah. Ngapain aja? Semuanya karena Allah. Pakai baju karena Allah, pakai celana karena Allah, pakai cincin karena Allah, pakai kopiah karena Allah, pakai ya imamah karena Allah. Semuanya karena Allah. Biar apa? Biar pahalanya penuh kita dapat. Jangan sampai entar di akhirat kita nangis. Ya, itu ada kisahnya begitu. Amalku yang ini mana Tuhan, ya Tuhan, yang mana, yang itu, oh yang itu, ente minta yang ada sama orang itu, emang apa, ente kemarin ngamal karena dia, bukan karena aku. Masya Allah, nangis kita begitu entar di akhirat. Sholatnya udah banyak tapi bukan karena Allah, puasanya udah banyak karena yang lain, ngajinya banyak, duduk di majelis ilmu karena yang lain. Sayang-sayang nangis kita, sedih udah. Nah, mulai sekarang apapun amal kita nilainya ikhlas karena Allah. Dan kita enggak tahu ikhlas apa kagak, kita serahin aja sama Allah dan berusaha untuk ikhlas. Wa fihi isaratun ila annahu yasunu, pada ianya ada isyarat kepada bahwasannya itu bagus, bahwa ayak sidal ikhlas, dia bermaksud ikhlas fil ibadati, dalam ibadah. Tanbihun, ini satu peringatan, fitar tibi, dalam tertib. Kalau berkata ya wa tertibu, tertib itu ala yukaddima, dia tidak mendahulukan udwan ala udwin, akan satu anggota atas anggota lainnya, bidomil ain, dengan doma ain, u asharul bimasur min kasri, dari kasrahnya. Wahwa dia itu adalah kulu azmin, setiap tulang, wafirin yang sempurna, minal jasad, daripada badan. Ayat hakikatu tartib, maksudnya hakikat tertib itu adalah wat ukul syai'in fi martabati, meletakkan setiap sesuatu pada martabatnya. Ya, tertib namanya, pada sesuai urutannya. Kal hisniyu, ya. Sama kita mentertibkan orang ini di sini, kamu di sini, kamu di sini, namanya kita tertib. Kalau Al-Hisni berkata oleh Al-Hisni, ya, perang-arang kifayatul akhir, wa fardiyatu, fardunya, Mustafa datun diambil, faedah minal ayati, dari ayat, idha kulna, alwaw li tartibi,
wawunya ditartib namanya. Wa ila, dan jika enggak, famin fi'li, maka dari fi'ilnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauli, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz lam yunqal anhu alaihi salatu wasallam annahu tawadda'a illa muratiban. Karena tidaklah beliau mengutip darinya atasnya akan ya tidaklah dikutip darinya atas Nabi ya daripadanya daripada perbuatan atau perkataannya alaihi salatu wasallam annahu ya ya iz lam yunqal anhu karena tidak dikutip ya, tidak dinakal anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu akan bahwasanya jadi ana naibul fa'ilnya akan bahwasanya Nabi itu tawadhu'a illa muratiban ya tidak dikutip bahwa Nabi itu berwudu kecuali Nabi mentartibkan ya kecuali Nabi mentartibkan ya wali anna dan karena bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qala bersabda pada antawadhu'a muratiban setelah bahwa beliau berwudu hal karena beliau mentartibkan hadza wudhu'un la yaqbalullahu salata illa bihi ay bimislihi ini wudhu tidaklah Allah terima akan salat kecuali dengan dia artinya dengan yang sepertinya berarti itu tartib ya sesuai dengan apa yang Nabi ya, lakukan rawahul bukhari wallahu a'lam bishawab.